Ikan nila banyak menjadi pilihan bagi peternak ikan untuk dibudidayakan karena proses pemeliharaannya yang terbilang tidak sulit dan nilai jualnya yang tinggi. Ikan ini dapat berkembang biak dengan cepat, dalam rentang waktu pemeliharaan 5 hingga 6 bulan saja, sobat sudah bisa memanen dan menikmati hasilnya. Pangsa pasarnya pun cukup luas dan permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Ikan nila ini juga bisa dibudidayakan di berbagai media. Sobat dapat memeliharanya di kolam tanah, kolam terpal, jaring apung, sawah, keramba, bahkan kolam air payau. Agar bisa sukses panen ikan nila, sobat perlu mempelajari cara dan teknik agar ikan nila cepat besar dan cepat panen dengan menerapkan budidaya ikan nila intensif. Dengan cara ini, tentu saja keuntungan yang akan didapatkan bisa lebih cepat. Secara tidak langsung, jika ikan nila cepat besar dan cepat panen, maka hasil yang akan sobat dapatkan dalam usaha budidaya ikan ini juga akan lebih maksimal. Jika sobat tertarik untuk berbisnis budidaya ikan nila, kali ini kita akan memberikan teknik memelihara ikan nila yang dapat sobat terapkan agar ikan nila peliharaan sobat cepat besar dan menghasilkan keuntungan. Lokasi budidaya adalah hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemeliharaan ikan nila. Hal ini tidak terlalu sulit karena ikan nila dapat dipelihara pada berbagai media kolam. Jika sobat menggunakan kolam galian, sebaiknya buatlah kolam pada tanah jenis lempung karena tanah ini dikenal tidak mudah bocor dan mampu menahan massa air yang besar. Ikan nila juga sangat baik dibudidayakan di daerah dataran rendah sekitar 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Jika sobat memiliki beberapa pilihan tempat untuk membudidayakan ikan nila, maka pilihlah daerah dataran rendah. Kolam juga harus memiliki pintu masuk dan pintu keluar air sehingga air kolam mudah dikuras dan diganti. Pasang juga saringan pada kedua pintu air ini untuk mencegah masuknya hewan-hewan pengganggu seperti ular, biawak, musang, atau hewan lain yang dapat memangsa ikan nila. Ikan nila sebaiknya dipelihara pada kolam dengan kualitas air yang baik dan bersih serta terbebas dari racun seperti limbah pabrik dan bahan kimia berbahaya. Racun ini juga bisa berasal dari tanah jika sobat menggunakan kolam galian, atau dari bahan dasar plastik terpal yang belum dinetralisir dengan baik oleh air. Untuk menghilangkan kadar racun pada tanah galian, sebaiknya tanah galian tempat kolam akan dibuat didiamkan dahulu selama kurang lebih 2 minggu sehingga racunnya menguap oleh sinar matahari atau terbawa oleh angin. Selain itu, pastikan suhu air pada kolam berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Karena termasuk jenis ikan air tawar, maka pastikan juga kandungan garam pada air kolam tidak terlalu tinggi. Tidak lupa juga, pastikan kenetralan kadar keasaman air yaitu pH sekitar 5-7. Kadar asam yang terlalu tinggi pada air dapat menyebabkan ikan nila yang dipelihara mati. Sebelum kolam diisi air dalam jumlah besar, isi kolam terlebih dahulu dengan air dan biarkan tergenang selama sekitar 1 minggu. Hal ini dilakukan agar zat-zat racun yang masih tersisa di tanah atau terdapat pada terpal dapat dinetralisir. Setelah itu, air ini dibuang dan diganti dengan air baru tempat ikan akan dipelihara. Bibit berkualitas menjadi syarat mutlak agar mendapatkan hasil maksimal ketika panen ikan nila. Untuk itu, carilah bibit ikan dari penyedia yang sudah terpercaya sehingga terjamin kualitasnya. Bibit ikan nila biasanya berukuran sekitar 5 hingga 10 cm dan memiliki bobot 25 hingga 30 gram per ekor. Setelah mendapatkan bibit ikan nila yang berkualitas, hal lain yang tidak kalah penting adalah menebarkan bibit-bibit tersebut secara benar dan tepat. Karena memang banyak pembudidaya menyepelekan tahap tebar benih, padahal ini juga berpengaruh pada kondisi ikan. Sesuaikan ukuran kolam dengan jumlah bibit yang akan disebar. Pastikan jangan terlalu banyak sehingga nantinya populasi ikan terlalu padat, tapi jangan pula terlalu renggang karena akan merugikan peternak. Untuk setiap 1 meter persegi kolam dapat diisi sekitar 10 hingga 15 ekor ikan nila. Pakan merupakan salah satu faktor penting agar ikan nila yang sobat budidayakan dapat tumbuh dengan sehat dan cepat besar. Nila bukanlah jenis ikan yang pilih-pilih makanan dan termasuk omnivora sehingga dapat diberi makanan baik hewani maupun nabati.
Ikan ini bisa diberi pakan berupa pelet, dedak, ampas kelapa, bahkan sisa makanan. Namun perhatikan sisa makanan yang diberikan, jangan yang mengandung kadar minyak tinggi karena dapat menjadi racun mematikan bagi ikan. Ikan nila juga dapat diberi pakan alternatif sehingga sobat dapat menghemat biaya pembelian pelet. Pakan alternatif yang dapat diberikan kepada ikan nila seperti cacing sutra, kutu air, kangkung, ampas kelapa, dan lain-lain. Meskipun diperbolehkan, namun pakan-pakan ini tidak boleh diberikan secara berlebihan. Ikan juga harus diberikan pakan secara rutin dan tepat waktu sehingga ia tidak kelaparan dan dapat tumbuh dengan baik. Biasanya ikan nila diberi pakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Selain pakan harian, sebaiknya ikan nila yang sobat budidayakan diberi asupan vitamin sehingga dapat tumbuh besar dengan baik dan terjaga kesehatannya. Salah satu contoh sumber vitamin ini biasa didapat dari spirulina karena tingginya kandungan protein, vitamin B12 serta asam amino yang cukup lengkap. Pemberian vitamin ini cukup dilakukan 1 kali dalam sebulan. Sebagai pemelihara atau peternak yang baik, sobat harus memahami karakter ikan nila dengan baik dan berbagai seluk-beluknya sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat. Termasuk di dalamnya memahami kemungkinan penyakit-penyakit yang dapat menyerang seperti stres pada ikan, infeksi bakteri dan jamur, ikan kurang nafsu makan, dan lain sebagainya. Sobat juga harus mengetahui dengan baik cara menangani ikan nila yang sakit sesuai dengan jenis penyakitnya, serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Contohnya, bila ikan nila terlihat stres yang biasanya disebabkan oleh air yang kotor, maka sebaiknya sobat segera menguras dan membersihkan air kolam. Atau ketika ikan kurang nafsu makan sementara air kolam sudah dalam kondisi bersih, maka cobalah memberi obat penambah nafsu makan. Faktor kebersihan kolam adalah hal penting dalam pemeliharaan ikan nila. Ikan ini merupakan tipe ikan yang tidak menyukai air keruh, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam hal sirkulasi air. Usahakan air kolam selalu mengalir atau diganti secara berkala sehingga ikan dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari stres atau penyakit lainnya. Ikan nila umumnya sudah dapat dipanen setelah 5 atau 6 bulan masa pemeliharaan karena biasanya bobotnya sudah mencapai 500 sampai 600 gram per ekor. Namun, jika selama pemeliharaan terdapat banyak kendala seperti adanya penyakit yang menyerang, maka bisa saja ikan tidak tumbuh normal dan belum siap untuk dipanen. Ketika melakukan panen, sobat harus memperhatikan pula kondisi dan bobot seluruh ikan. Apakah semua tumbuh besar secara bersamaan atau ada yang masih kecil? Jika mayoritas sudah siap untuk dipanen, maka sobat dapat langsung memanennya secara bersamaan dengan cara menguras air kolam dan mengambil ikan-ikan tersebut untuk dijual baik kepada pengepul atau kepada konsumen secara langsung. Sementara jika masih ada sebagian ikan yang belum siap panen, maka sobat harus melakukan panen sebagian dengan cara memilah ikan yang siap panen dan menjaringnya satu persatu. Itulah di antara 9 cara memelihara ikan nila yang dapat menjadi panduan bagi sobat yang tertarik untuk memelihara atau budidaya ikan air tawar ini. Secara keseluruhan, memelihara ikan nila tidaklah terlalu sulit. Yang terpenting dari beberapa poin di atas yaitu bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan ikan nila itu sendiri, baik dari segi pakan, kondisi kolam, hingga kesehatan. Selama dilakukan secara benar dan konsisten, maka keuntungan besar akan sobat peroleh.